di belakang rumah susteran, pohon ulin, pohon jati, pohon benuas ada semua di sana. Lalu pohon sengon, lalu pohon manggis hutan ada semua di sana di saya tanam dulu. Supaya dengan maksud saya kemudian hari kalau anak-anak yang zaman sekarang kan tidak tahu di mana yang mana itu bibit-bibit itu jenis-jenis kayu modern, padahal kita sudah ada di sini karena kami punya spiritualitas itu melestarikan alam. Melestarikan alam sudah itu mengapa hidupkan kembali kayu-kayu yang sudah musnah itu ditanam kembali sehingga masih ada, sehingga tidak musnah saja macam sekarang kan tanam sawit berhektar-hektar tuh. Jadi kayu-kayu yang asli di Dayak ini, Kalimantan ini sudah musnah, tapi kita masih menyiapkan bibit-bibit yang ada di sekitar biar 10-20 pohon kan sudah lumayan, kemudian menghasilkan buah biji bisa sebarkan kembali itu. Yang dibuat sekarang ini bagus, bahwa kita mulai sesuatu dengan menanam untuk menghutankan kembali, melestarikan lingkungan hidup, dan sekaligus juga mempersiapkan kekuatan untuk membangun gereja nanti dalam bentuk gedung. Nanti alamin kalau sudah mulai musnah, dan sekarang sudah musnah, hutan kayu-kayunya sudah habis, emasnya juga sudah disedot habis. Lalu mau apa? Sekarang perusahaan-perusahaan besar dari luar masuk menggerogoti masyarakat kita. Ini ciptaan Tuhan. Dan ciptaan Tuhan ini dirusak oleh manusia sendiri. Yang dipercayakan untuk mengelola tetapi justru merusaknya. Karena apa? Keserakahan. Lihat saja kelapa sawit. Orang tidak sadar akan dampaknya. Tapi buka-buka hutan terus. Dan buka hutan terus akhirnya di sini. Dalam satu bulan bisa dua kali banjir bandang. Panya dulu. Itu 10 tahun baru sekali banjir bandang. Untuk itu, kita harus bisa membangun contoh. Dan ini salah satu proses pencontohan. Ada suatu langkah nyata, bagaimana kita mau mempertahankan alam ciptaan ini dengan memperbaikinya melalui penanaman tanaman-tanaman yang baru. Jadi, ya tidak hanya di tempat ini, mudah-mudahan harapan kita untuk ke tempat-tempat yang lain. Karena ya hampir sebagian wilayah Kalimantan ini mungkin mengalami hal yang sama, kerusakan. Sekarang di mana-mana kalau kita lihat sudah mau seperti padang pasir. Hutan sudah habis, panas semakin panas. Jadi kegiatan hari ini menunjukkan komitmen kami sebagai pastor, sebagai suster, tetapi juga bersama awam masyarakat bahwa kita mau mencintai alam ini. Kita tidak boleh merusak, tapi sebaliknya harus menumbuhkan budaya mencintai kehidupan. Supaya bumi kita Borneo ini menjadi hijau kembali. Ini harapannya, karena saya pribadi mempunyai kecemasan. Besok-besok Kalimantan Tengah ini bisa jadi padang pasir. Mau enggak bumi ini jadi padang pasir seperti di Afrika? Saya sudah pernah di Afrika, panas banget. Jadi pasir nanti, suatu kali kelak ini pasti jadi pasir. Mau enggak seperti itu? Mewujudkan apa yang menjadi seruan Bapak Suci Laudato Si, bumi ini rumah kita. Melihat situasi Kalimantan yang sekarang ini banyak orang kerusakan alam, eksploitasi alam, maka SWD Distrik Kalimantan coba berusaha untuk melihat situasi ini dan menanam sejumlah pohon reboisasi dalam rangka menghijaukan kembali alam ini sebagai rumah kita bersama. Beberapa kali saya berangkat dari Sepang lewat seberang sungai menuju ke Kurun. Kadang-kadang berhenti di pinggir jalan ada keprihatinan begitu besar melihat bagaimana orang bongkar cari emas dan sesudah itu hutan dirusakkan, hutan alam Kalimantan yang dulu menjadi paru-paru bumi, bagian dari paru-paru bumi sekarang menjadi rusak. Karena orang berusaha untuk mencari keuntungan dalam sesaat, tapi mereka tidak berpikir tentang kepentingan bumi ini, Kalimantan masa depan. Maka kami SWD berusaha untuk menanam pohon sengon antara lain, gaharu, bukan supaya untuk cari uang atau apa,
tapi lebih tujuan paling pertama adalah menghijaukan rumah kita ini, bumi ini, sebagai tempat yang ramah, yang layak kita huni. Karena bukannya tidak mungkin 20 tahun akan datang Kalimantan ini menjadi sangat panas karena banyak hutan sudah ditebang, kurang lebih begitu. Nah, maka kami SWD Distrik Kalimantan coba berusaha untuk nanam pohon. Pertama di telok, rencana nanti bulan depan atau 2 bulan lagi di Sepang Kota. Sebagai para misionaris SVD dan SSPS, selalu saja bertepatan dengan kegiatan yang terjadi dalam tarekat, secara khusus Pesta Santo Yosef Raina de Metz pada hari ini. Kami selalu mengadakan kegiatan bersama seperti penanaman pohon yang dilakukan oleh para Imam SVD, para suster SSPS, dan juga para PMRK dan Soferdia Awam, dan juga umat paroki setempat, paroki Santo Yosef Fraina de Metz Telok. Ini adalah satu bentuk kerjasama di mana para suster dan juga para imam hadir di tempat ini untuk merayakan berdirinya paroki dan berpelindungan Santo Yosef Fraina de Metz. Mudah-mudahan paroki ini semakin bertumbuh, berkembang dengan iman, umatnya semakin sadar akan kehadiran para suster, para imam, dan juga misionaris awam seperti PMRK dan juga Soferdia di tempat ini. Kita sudah mulai dengan penanaman pohon gaharu, ya kurang lebih sekitar 1.000 pohon, dan ini rencana kita menanam 1.000 pohon sengon yang sudah mulai hari ini. Tentunya besar harapan bahwa ini tidak semata-mata untuk tujuan ekonomis, tetapi sebagai contoh bagi masyarakat, supaya mereka juga melihat bahwa tanah itu tidak boleh dibiarkan menjadi lahan tidur. Sementara kita begitu menderita, tanah begitu banyak kita menderita. Ada tanah banyak kita perlu manfaatkan dengan penanaman, soal tanaman-tanaman yang jangka panjang maupun jangka pendek. Harapannya bahwa apa yang dibuat ini, entah besar atau kecil pengaruhnya, tetapi setidaknya bisa menjadi contoh bagi masyarakat yang ada di Desa Telok ini. Andau tuh ike maimbul kayu kuanolo sengon itu aladah cikal bakal akan pendeng Gereja Katolik Paroki Telok. Limbah te ike sebagai masyarakat bersyukur dan berterima kasih kepada SPD, SSPS sebagai pelopor gitu. Semoga gitu akan menjadi kegiatan bagi masyarakat, terutama masyarakat Telok dan Kalimantan Tengah terutama. Semoga gitu kare akan menjadi kehidupan dunia Borneo itah tuna. Supaya kare kan dia gersang dah itah itu. Terutama akan anak cucu ye kita. Nah, harapan itah semoga gitu berjalan dengan lancar. Mudah-mudahan itah itu tuh tahu sama kila ulu. Itu kalau menurut Santo Fransiskus, kita ini memiliki saudari bumi dan saudari mata, saudara matahari. Dan dengan demikian, kita juga harus mengatakan kepada diri kita sendiri dan meyakini bahwa pohon atau tanaman itu adalah saudara-saudari kita. Karena itu kalau Anda memotong pohon, artinya Anda membunuh saudaramu sendiri.